Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa bi syarri sadri wa yassirli amri wa hlata min lisani yafqahu qawli. Imam Fatah bila bertugas, sahabat saya Sahabat Tamizi dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di alhamdulillah pada malam ini kita sempat bersama dalam majlis ilmu, iaitu pada malam ini kisah tentang sahabat, ya, sahabat yang selalu saya sekadang ialah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kata-kata yang sangat tajam yang kita kata-kata syair, iaitu dia kata, "Man lam yakhaf akhafallahu akhafahu Allah fi yaumil qiyamah." Sesiapa yang tak takut Allah di dunia, nescaya Allah akan takutkan dia di hari akhirat. Kat dunia ni tak takut Allah, tidak ada rasa takut dengan Allah, tidak ada segerun dengan Allah, akhafa Allah, nescaya Allah akan memberi ketakutan kepada dia pada hari akhirat, khasnya pada alam kubur, pada semua. Maknanya akhafa Allah, pasti Allah akan memberi ketakutan kepada dia. Jadi kalau kita katakan siapa yang ingin bersenang-senang di hari dunia ini, bersolok-solok di dunia ini, nescaya Allah akan menyusahkan dia di akhirat nanti. Itu apa panggil pati yang kita, walaupun keadaan para jemaah dalam keadaan kesibukan, dalam keadaan yang tak lupa untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jemputan ini kepada orang yang kita kenali, kenduri dan sebagainya, kita orang kenali, orang yang kita kasihi dan sebagainya. Jadi bila Allah menjemputkan kita berpijak di rumah Allah Subhanahu Wa Taala satu hari lima waktu, ingatlah bahasanya kita dalam landasan yang betul, landasan kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Itu saja. Kan? Tidak ada kebaikan yang lebih. Sebab itu syaraf, kemuliaan itu ada dua tempat. Kemuliaan makul, syaraful zaman, kemuliaan masa, syaraful makan, kemuliaan tempat. Kemuliaan tempat ialah seperti Baitullah, Masjidil Haram, Madinah, Madinah Nabawi, Al-Aqsa dan rumah-rumah Allah, seperti mana kita ni, surau ni adalah rumah-rumah Allah. Dan waktu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kelebihan-kelebihan kita dapat, contohnya 9-10 Muharram, Hari Arafah, hari Jumaat, kan? Waktu separuh akhir malam, dan yang paling mulia juga waktu solat. Waktu solat, kita berada dalam waktu solat itu, kita rasa macam, ya Allah, Allah sangat terima kasih ya Allah kerana menjemput aku pada hari ini ke rumahmu ya Allah, kan? Kadang kita bila rasa macam tu, kita tak rasa macam megah sangat sebab kita rumah masjid biasa je, kan, tak ada kastil cantik-cantik lampu, orang kita macam biasa sebenarnya. Tapi semuanya adalah kita kena rasakan, tanam dalam hati kita bahasanya ini jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah jemput kepada kita, seolahnya Allah kasih kita. Bila orang tu bagi peluang kat kita, seolah orang tu sayang kita, dia bagi peluang kita, dia care kita, dia apa panggil sangat prihatin kepada kita. Jadi bila seseorang itu dijemput oleh rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah tanda-tanda kita di salah satu daripadanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab mengejar kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan-kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni, minggu Ramadan lepas kita dah pernah dengar tentang kisah yang disampaikan oleh Al-Fadhil
Ustaz Farid Rawi tentang hijrah itu sebenarnya, kan? Jadi sambungan mungkin tambahan saya yang pergi dalam tentu Abu Bakar, sebab Sayyidina Abu Bakar lah keyword orang yang penting sekali dalam hijrah. Seolah-olah hijrah itu semua itu adalah berlaku Abu Bakar saja, kan? Abu Bakar yang menemani Rasulullah SAW sewaktu hijrah, maka Abu Bakar lah memainkan peranan penting dalam hijrah itu, kan? Sebab itu orang yang orang kata afdalun nas, manusia yang sangat-sangat lebih, manusia yang paling lebih dalam Islam ialah selepas Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita tengok macam mana kita perlu tahu tentang sirah ni, sebab kalau kita tak tahu sirah ni, bagaimana sahabat-sahabat ini, maka kita takkan tahu bagaimana ianya berlaku, kan? Proses daripada bersama Rasulullah, meriwayatkan hadis sebagainya, kita tak tahu. Jadi dengan kita mempelajari sirah ini, kita tak akan terjumus ke dalam ajaran-ajaran yang sesat lah. Contohnya Syiah lah, yang kalau berkaitkan Abu Bakar, dia akan timbul nanti. Sebab tu bila kita dengar dari pihak dia, seolah-olah ada kesilapan dalam peralihan kuasa daripada Abu Bakar kepada, daripada Rasulullah kepada Abu Bakar. Kat situ dia main peranan besar sekali. Ada satu hadis an Sabit an Anas bin Malik anna rajulan qala ya Rasulullah, daripada Sabit bin Anas an Anas bin Malik, bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, bila berlakunya hari kiamat. Ini 1400 tahun dululah sahabat tanya lah, bila berlaku kiamat. Qala, maka Rasulullah berkata, wa maza adatta lisa'ah, apa yang kamu sediakan untuk hari kiamat itu, kan? Maknanya apa kamu dah fikir tentang kiamat bila, bilalah ajal sampai, bila mati, tapi semayang tak? Dan tu dah amal tak, apa yang kau buat? Dah saya tanya bila nak mati, lah saya, kita pun tak lama lah. Tapi kita tanya kata, apa you what is your preparation, kan? Mana maza adatta lisa'ah, apakah yang kamu persiapkan tu? Rasulullah tak beritahu tentang bila tarikhnya dan tanda-tandanya pun Rasulullah tak tahu. Rasulullah tak beritahu. Rasulullah tanya dia, bila, apa yang kau persiapkan? Qala, berkata seorang lelaki tadi, la illa inni ahabbullah wa rasul. Jadi seorang lelaki ni, dia jawab, dia tak jawab dah, aku semayang, berkaat, aku puasa, sedekah. Tak, dia jawab satu perkataan yang ringkas, padat dan semua menyeruhi. La, tidak ada banyak, illa malaikat ini, aku uhibbullah wa rasuluh, aku sayang cintai Allah dan Rasulnya, itu saja. Maknanya dia tak buat apa pun dia, tapi dia buat tu kerana dia ikut perintah Allah dan ikut perintah Rasul. Habislah, kan? Semua Islam itu waktu saja, Al-Quran dan Rasul, uhibbullah wa rasuluh. Jadi orang panggil perkataan tu yang padat, concise, yang merangkumi semua. Qala, Rasulullah menjawab, fa innaka ma'a man ahbabta, pasti kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kamu cintai siapa? Kamu cintai Allah, kamu bersama dengan Allah nanti. Kamu cintai Rasulullah, pasti kamu akan bersama dengan mereka. Jadi maknanya kedapat keredaan Allah lah, ma'ahbabta. Qala Anas, Anas berkata, fama farihna bi syai'in, kami tidak rasa gembira, kami tidak pernah rasa gembira lagi. Inilah kali pertama bila sebab dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan kami rasa sangat gembira sebab Rasulullah kata innaka ma ahbabta. Jadi dia, semua sahabat-sahabat ini sayang kepada Rasulullah. Mana sebab tu dia sangat gembira. Maka berkata Anas, Anas berkata apa? Qala, fa ana, dan dia, Anas berkata, uhibbu Rasulullah, aku cintai Rasulullah, wa Abu Bakar, dan aku cinta, aku sayang kepada Abu Bakar, wa Umar, dan Umar dan sahabat saya,
Wa ana arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap aku akan bersama dengan mereka itu juga. Li hubbi iyyahum, kerana aku sangat mencintai kepada mereka. Wa in kuntu, ini dia kata, wa in kuntu, walaupun aku la a'malu bi amali, walaupun aku beramal tidaklah sebanyak mereka, seperti mereka, tapi biarlah aku bersama dengan mereka. Mana il wa inni kuntu la a'malu bi amali, walaupun aku tidak beramal dengan amal-amal yang amalan-amalan sehebat Abu Bakar, sehebat Rasulullah itu, tahu kan, sehebat para sahabat tu, Abu Bakar, Umar itu, tapi aku nak bersama dengan mereka. Sebab itu kita pernah dengar kata, ya Allah, ada doa katakan, ya Allah, mudkhil jannah, ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga, biduni hisab, tanpa hisab, wala sabiqul azab, dan jangan dihului dengan azab. Wala sabiqul azab. Macam ada siapa, ada ustaz cerita, dia kata, kalau tak jumpa saya, carilah saya di sana. Mana seorang kata dia mengharapkan dia nak sempurna. Mana-mana boleh macam tu kan? Salah sebenarnya dia macam, kita tak perlu kata, kalau yang akal seandainya aku masuk belakang, kau carilah. Mana tak boleh, itu su'uzan billah. Dia tak boleh andai-andai begitu. Dia kita pasti husnuzan billah, Allah irham, Allah yang rahim, sangat rahim, sangat kasih sayang kepada kita ni. Kita adalah minta sebab wala sabiqul azab, dan tidak didahului dengan azab. Dia mesti mana orang-orang yang dikata, alah masuk pun berapa hari saja, 3-4 hari baik keluar lah. Ingatkan macam tu saja. Wala sabiqul azab, biduni hisab, biduni hisab, tanpa hisab. Sebab dalam hadis kata, setiap sesuatu yang diaudit, dia akan hancur. Kan? Kira mana setiap perkara kalau dihisab, kalau dihitung, jabatan-jabatan pun diaudit, semua yang akan macam sama, kalau dikira, disiasat satu-satu. Oh, diteliti macam mana kau buat macam ni, macam mana kau tak pergi, macam mana. Tapi oleh kerana kebanyakannya di akhirat nanti, seorang itu datang dengan dosa yang banyak, tapi bila dia tengok ke depan Allah tu, tak ada dosa. Maka dia tanya kepada Allah, ya Allah, di mana zunubi, di mana dosa-dosa aku? Maka Allah kata, satar, aku telah tutup, aku telah sorokkan dosa kamu seperti mana kamu pernah sorok di dunia dahulu. Sebab itu kita tak boleh nak buka aib orang, buka kesilapan orang, di post lagi dalam tu kan. Sebab aib ni Allah, seperti itu juga seseorang itu bila dia buat kesalahan, dia menjemur beritahu kepada orang, sebab sedangkan tak ada siapa yang tahu kalau dia tak beritahu. Maknanya Allah dah cuba tutup dia keaiban dia, tapi dia cuba nak bukakan juga. Itu maknanya Allah inni ma'a innaka ma'a ma ahbabta, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Wala sabiqul azab war rafiq, dan rafiq ni mana teman. Wa rafiqu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bijiwari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat gambarkan bahawa Rasulullah duduk satu bilik, satu syurga, kita duduk sebenarnya bersama dengan para sahabat-sahabat semua. Ma'al lazina an'amta alaihim, sebab telah ada ma'al lazina an'amta alaihim, bersama dengan mereka yang telah nikmat kita. Ma'al lazina an'amta alaihim minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, daripada orang-orang yang benar, wasyuhada, wassolihin, yang orang soleh. Itu adalah satu kelompok tempat dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak masuk dalam golongan itulah. Kita nak masuk dalam golongan-golongan mereka itu tadi lah. Maka kat sini macam Anas bin Malik, sahabat-sahabat rasa gembira sebab dia sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulullah. Maka Allah kata seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dikasihi, yang dicintai di dunia dahulu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, kita kata Abu Bakar ni dia adalah penyelamat agama Islam itu sendiri. Selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, akan timbul ketegangan kan? Sebab di akhir-akhir sebelum Rasulullah wafat itu ada berlaku apa panggil
serangan-serangan apa mengi yang obat warosuhan apa mengi yang cuba nak menghancurkan apa mengi pemberontakan, pemberontakan di kawasan-kawasan tepi dan banyak di antara yang berlaku iaitu berlaku riddah murtad. Dia kata bila Rasulullah tak ada maka tak ada lagi dah Islam. Jadi sebab itu di saat Rasulullah wafat itu, itulah peranan yang dimainkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam apa? Abu Bakar As-Siddiq ini dalam meredakan keadaan. Jadi Abu Bakar ni nama sebenarnya Abu Bakar ni nama dia Abdullah bin Uthman, nama dia Abdullah bin Uthman, tapi digelar Abu Bakar, kan? Abdullah bin Uthman. Dan Abu Bakar ini dia seorang yang orang panggil muka, orang panggil kata muka yang jernih dan seorang yang nipis berkulit putih itu saja. Dan dia bukan badan yang besar, tidak ada banyak isi. Dan dia seorang perniagaan, seorang yang kaya dalam perniagaan. Dia perniagaan itu dikatakan dia niaga ini fabrik kain. Dan Abu Bakar sepanjang hidup dia tak pernah minum arak dan tak pernah sujud kepada berhala dan tak pernah apa ada rekod yang tak baik dan orang yang sangat-sangat dikagumi dan dimuliakan. Kita tahu bahasanya Abu Bakar ini sedikit saja dia meriwayatkan hadis lebih kurang 124 hadis saja, kan, Abu Bakar. Dan Abu Bakar lah orang yang pertama memeluk Islam di kalangan lelaki dewasa, kan? Dia lah orang yang pertama yang memeluk Islam di kalangan lelaki. Dan selepas dia memeluk Islam itu, dia dapat mengislamkan daripada sahabat-sahabat orang yang besar-besar di Quraisy itu, contohnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha, Sa'd bin Abi Waqqas, semua yang kebanyakan sampai separuh daripada 10 orang sahabat. Ada 10 orang sahabat yang Rasulullah bagi nama dia kepada mereka supaya mubashirin bil jannah. 10 orang yang diberi khabar gembira tentang masuk syurga. Dan termasuk juga Abu Bakar. Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 orang ini dah termasuk Rasulullah. Sebab itu banyak hadis yang mengatakan wala tasubbu ashabi. Jangan kamu mengutuk atau mencerca para sahabat-sahabat Nabi, sebab mereka adalah orang yang sangat mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Sewaktu Rasulullah wafat, kita tengok Abu Bakar yang banyak menyelesaikan masalah yang berlaku. Sebab selepas kewafatan Rasulullah, saya ringkasnya, timbul satu masalah di mana jenazah Rasulullah ini akan dikebumikan. Tak pernah lagi pengalaman untuk orang biasa tahu dah dibakir dan sebagainya. Tapi Rasul ni di mana? Maka Abu Bakar teringat satu hadis, dia katakan sesungguhnya para Rasul dan para Ambiya akan dikebumikan di mana tempat mereka meninggal. Maka sebab itulah kubur Rasulullah itu bukan masjid. Ha, kubur Rasulullah itu bukan masjid. Itu rumah siapa? Rumah Aisyah, kan? Rumah Aisyah binti Abu Bakar. Sebab itu Rasulullah pernah satu masanya, ya Rasulullah, siapa yang sangat kamu cintai daripada golongan lelaki, golongan perempuan? Maka Rasulullah kata Aisyah, isteri dia. Dan siapakah daripada kalangan lelaki? Maka Rasulullah kata Abuha, bapaknya, iaitu Abu Bakar. Jadi sebab itu Abu Bakar ni seorang yang orang kata layak untuk menjadi khalifah. Tetapi Rasulullah sewaktu kehidup di dunia, Rasulullah tak menamakan siapa yang pengganti dia selepas ini. Siapa pengganti selepas kewafatan Rasulullah sendiri. Jadi selepas dikebumikan itu, maka kita kata selepas Rasulullah wafat, timbul sadesus, kan? Umar, Abu Bakar yang boleh menenangkan, sedangkan Umar dalam keadaan yang teruyuk-hayang, macam seolah tak boleh terima kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka kata Rasulullah tak meninggal lagi, Rasulullah hanya pergi sekejap saja. Di mana seolah mereka tak boleh terima. Maka Abu Bakar lah yang menenangkan.
Abu Bakar kata, sesungguhnya nama Muhammadun Muhammad itu adalah Rasulun qad khalat, yang sebelumnya fa in matat, ada yang Rasulullah tak akan mati, so, Rasulullah semua akan mati, Rasulullah dahulu pun mati. Maka dekat situlah baru sahabat-sahabat boleh terima kenyataan bahawasanya semua Rasul-Rasul akan wafat, dan termasuk juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan sewaktu itulah maka dia beri tugas kepada ahli keluarga Rasulullah, iaitu keluarga Ali bin Abi Talib dan keluarga Abbas, untuk menguruskan pengkumian mereka itu. Dekat sinilah timbul fitnah daripada kemudian daripada golongan yang melakukan syiah ini. Dia kata mereka, Abu Bakar lah apa panggil, merampas kuasa daripada Ali, dan tak saya pun pernah dengar juga dia kata mereka hanya bersibuk dengan tahta, bersibuk dengan urusan pemimpin, yang tidak tak ambil berat tentang bagaimana pengkumian itu. Dan kita tahu bahasanya masa itu masa kritikal, negara dalam keadaan terdesak, dalam keadaan cemas, dan pemberontakan berada tapi tidak ada kepimpinan. Maka sebelum daripada Islam dulu, Arab jahiliah dia memang banyak pemimpin sangat. Aus pun ada pemimpin, kabilah sini pun ada pemimpin, kabilah ni ada pemimpin. Jadi kabilah ni kecil-kecil, jadi semua ada ketua-ketua bakal, tidak disatukan. Tapi bila Rasulullah datang, itulah baru disatukan di Madinah. Jadi bila Rasulullah berada di Madinah itu akan timbul siapa? Maka Rasulullah dengar berita daripada Ansar berpakat dengan satu dia di Bani Saqifah. Saqifah ni sebelah kanan Madinah Nabawi, tak jauhlah daripada rumah tu. Kalau dulu mungkin ada bukit-bukit, macam dekatlah sebelah kanan tempat museum, apa sebelum tempat dia tunjuk 3D tu, tempat dia jual buku, ada bagi buku dan sebagainya, kawasan tu saya pernah pergi. Yang mereka berkumpul kat situ untuk melantik orang-orang Ansar, sebagai pemimpin. Di saat inilah sangat penting bagi Abu Bakar menyelesaikan, meredakan keadaan itu. Kalau tidak, akan timbul berbagai pertelingkahan, kan? Maka bila Rasulullah sampai, kata bila Abu Bakar sampai, Abu Bakar tanya kepada orang-orang Ansar, sebab Abu Bakar ni adalah seorang yang boleh bersulh, mendamaikan orang dalam diplomatik, dia bagus. Nah, kalau Umar, dia tak boleh diplomatik sebab dalam mungkin keadaan yang terlalu keras sikit. Maka Abu Bakar dengan suara yang lembut dia kata kepada Ansar, "Wahai Ansar, aku tahu kelebihan kamu, wahai Ansar. Kehebatan kamu, dan Rasulullah pun puji kamu." Kan seperti mana kita dengar semalam Rawi berkata di perang Hunain itu, waktu Rasulullah dapat rapasan yang banyak sekali, dan hampir keseluruhan Rasulullah bagi kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Maka kat situlah timbul rasa macam rasa tak puas hati dari penduduk Madinah, lalu menyuarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah beritahulah kepada orang-orang Ansar. Jadi dia, yang mereka bawa balik itu adalah unta dan sebagainya. Yang kamu bawa balik, orang yang paling mulia di dunia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan situlah orang-orang Madinah boleh terima. Maka Abu Bakar pun beritahu macam tu. Dan Rasulullah berkata, kalaulah ada dua jalan, satu jalan ni orang lain masuk, satu jalan ni penduduk Madinah, lalu aku akan pasti ikut orang Madinah. Jadi Abu Bakar cerita kelebihan orang-orang Ansar. Jadi cerita ni bagus tentang Abu Bakar ni. Dia tidak kata, "Kau nak ambil pemimpin, kau tahu tak aku siapa? Aku ni baik Rasulullah, aku orang asal kat sini, aku datang sini." Tak, Rasulullah atau Abu Bakar memberitahu tentang macam tu. Dan Rasulullah Abu Bakar pula bawa adillah, syariah. Bawa tanda. Rasulullah Abu Bakar kata apa dia? Abu Bakar kata, "Lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanahu wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shodiqun." Jadi kami ini orang yang membenar. Kami datang dari, kami ini orang-orang muhajir ini, ukhriju, dikeluarkan.
rumah kami, para rumah-rumah kami, dan harta-harta kami tak bawa apa-apa pun. Kami datang selai sepinggang saja. Kami datang sini tujuan apa? Ya, pertama, nafatan min Allah. Kami datang sini hanya untuk mendapat keridaan Allah. Waridwana, wayansuruna Allah. Dan kami datang ini wayansuruna Allah. Dan kami datang ini untuk menolong Allah. Dan Rasulnya. Dan kami adalah orang yang sebenar-benarnya. Orang yang sangat sedikit. Maka Rasulullah kata, ada Abu Bakar pun kata, kamu adalah orang yang wahai Ansar. Maksudnya dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, ini sifat orang-orang Muhajirin, orang Ansar. Mereka sangat sayang kepada orang yang berhijrah kepada mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajat apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga, mereka adalah orang-orang yang berjaya. Maksudnya, bila orang-orang Muhajirin ini pergi ke Madinah dengan selai sepinggang, ada yang bagi ladang, ada sehingga ada yang sanggup nak bagi pilihan, ambillah mana-mana isteri yang suka sebab nak kahwin susah, mungkin tak ada duit dan sebagainya, ambillah mana-mana satu sebab nak tolong sangat orang-orang Muhajirin. Ini maknanya Abu Bakar kata, kamu adalah orang yang terbaik. Tetapi kamu kena ingat wahai penduduk Madinah, al-mulatu min Quraisy. Jadi dia kata sesungguhnya walau bagaimanapun kepimpinan itu mesti datang daripada orang-orang Quraisy. Maka bila Abu Bakar bercerita macam tu, maka dapat menenangkan penduduk-penduduk Madinah yang diketuai oleh Sa'd bin As-Samit. Maka dalam macam tu, maka Abu Bakar mengambil tangan Umar bin Al-Khattab dan mengambil tangan Sa'ad untuk ditauliahkan, dilantik sebagai khalifah pengganti Nabi. Tapi Umar dengan pantas mengangkat tangan Abu Bakar dan memberi peluang kepada orang lain bahasanya Abu Bakar lah yang paling layak. Maka terlantik Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Jadi dekat situ peranan Abu Bakar yang sangat besar dalam membuat pelantikan, sebab ulat tu, kepimpinan khalifah itu, ada hadis Nabi kata semuanya mesti datang daripada orang-orang Quraisy. Jadi orang Madinah tu dia bukan golongan Quraisy, dia pada orang lain. Maknanya Quraisy ulatul hazalah, mana orang Quraisy lah yang menjadi ulat mana kepimpinan pada perkara itu. Maka akhirnya dilantikkan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama dan diikuti dengan orang-orang lain, dan dikatakan bahwasanya Ali dan sebagainya tidak lambat memberi apa panggil sokongan kepada Abu Bakar. Itu tidak pernah. Ali sebab dalam kesibukan menguruskan bungkumian Rasulullah, maka dia terlambat sikit untuk datang memberi sokongan kepada Abu Bakar. Maka situlah ditohmahkan bahwasanya timbul apa panggil kata Ali tak setuju dan sebagainya. Jadi banyak yang fitnah-fitnah itu datang itu kadang-kadang membuatkan seorang itu tidak betul dalam pemikiran. Kita tengok bahwasanya dalam ayat-ayat Al-Quran banyak cerita tentang Abu Bakar, kan? Kalau kita tengok dalam ayat yang ke-40 surah At-Taubah, kan? Satu ayat cerita tentang Abu Bakar. Mungkin kita dengar semalam, kita baca balik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz akhrajahu allazina kafaru saniyasnaini iz huma fil war iz yaqulu li sahibihi ya la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam taraha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Kan dalam ayat ini Allah cerita terus tentang siapa, maknanya innallaha ma'ana itu isnin, dua orang berada dalam gua itu. Maka tafsir mengatakan Nabi Muhammad dan orang itu adalah Abu Bakar sendiri, kan? Tapi kumpulan lain itu dia kata yang dekat sini bukan Abu Bakar, itu malaikat. Sebab dia nak tarik daripada dia nak buangkan peranan Rasulullah. Dan sebahagian yang dikatakan Al-Quran yang
dia kasi tak lengkap. Ha, dia ada lagi ayat beberapa ayat. Sebab dia tak nak ayat-ayat inilah yang menceritakan tentang Abu Bakar. Sebab dia mengatakan Abu Bakar mengapas apa kepimpinan sepatutnya dapat kepada Ali bukan pada Abu Bakar. Ha, itu dia membuatkan seakhirnya menjadi mazhab yang ada sekarang ini. Ayat 40, dan jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah akan menolongnya, itu ketika orang kafir mengusir dari Mekah sedangkan dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Maka Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketenangan kepada Muhammad dan membantu orang bala tentera yang tidak dilihat, dan dialah menjadikan surah orang-orang kafir itu rendah, dan firman-Nya itulah dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini ayat khas yang menyebutkan iz huma, ketika mereka berdua fil ghar, dalam gua, iz yaqulu li sahibihi, ketika berkatalah kepada sahabatnya, mana sahibihi, kepada kawannya, la tahzan innallaha ma'ana. Seperti mana kita tahu kat sini bahasanya dalam gua tu sempit, muat dua orang saja. Bila Rasulullah tidur di atas peha Abu Bakar, maka salah satu lubang yang ditutup itu telah memasuk balik, membuka balik satu serangga, maka digigit kaki Abu Bakar. Maka Abu Bakar menahan kesakitan itu dan dia tak bergerak, sebab kalau dia bergerak pasti Rasulullah akan sedar, dan Rasulullah tidur nyenyak kan, tidur nyenyak, maknanya dia tak nak bergerak langsung. Akhirnya bila tahan-tahan, maka air mata dia mengalir jatuh atas pipi Rasulullah. Maka Rasulullah kata, ma balika ya Abu Bakar, apa dengan kamu ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar kata, ini apa ladang ni, apa panggil dia digigit oleh aku, akrab, seperti macam cengking sebagainya lah, ataupun ular dan sebagainya. Maka Abu Rasulullah ambil itu dan Rasulullah sapu dan hilang dia. Maka Rasulullah kata, iz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha, jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Itu peranan Abu Bakar yang kita lihat, nanti kita dengar kan? Sebab Abu Bakar ni lah orang yang ia dua orang sahaja bersama dengan Rasulullah untuk dalam perjalanan ini. Satu lagi kisah Abu Bakar ni, kalau peringkat awal Rasulullah ni, Abu Bakar ni peringkat awal dikatakan dia seorang kaya, mempunyai 40 ribu dirham lebih kekayaan dia waktu itu, sewaktu dia sebelum masuk Islam. Dan sebelum dia masuk Islam, dia jalan saja di mana-mana ada jumpa orang yang diseksa. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Dia yang membelikan. Dia yang membelikan daripada orang itu, daripada pembesar Quraisy itu, dan dia bebaskan. Amir bin Fuhairah, dia beli juga, dia bebaskan. Maka sampai dia duit dia banyak, dia beli hamba-hamba yang di daripada diseksa itu, dia bebaskan. Maka berkatalah ayah dia, Abu Bakar ni sebenarnya Quhafah ni dia tidak masuk Islam. Di perang Badar barang pertama, anak Abu Bakar seorang nama dia Abdul Rahman belum masuk Islam lagi. Masa berlaku peperangan itu, anak dia kata, sesungguhnya aku nampak ayah aku, tapi aku cuba jauh daripada ayahku supaya tidak bertemu. Tapi Abu Bakar kata, tidak, aku kalau aku bertempur dengan kau, aku akan bunuh kau sebab aku tidak masuk Islam. Itu hebat Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar ini terkenal dengan seorang yang suka menangis, baca Quran menangis, jadi imam menangis, sunus dalam panggil kata, sehingga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia sering menangis, sering. Jadi, tapi ketegasannya sangat besar, ketegasannya sangat hebat. Dalam perang pun dia kata dia sanggup, sebab bila pergi berperang, yang ni dah masuk Islam, yang ni tak masuk Islam. Bila dah kena pergi, bertemulah dengan ayah, dengan anak dalam peperangan. Dan Abu Bakar ni, ayah dia ni, Quhafah ni, masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Lama lah. Lama. Tapi isteri dia cepat lagi masuk. Isteri mak Abu Bakar. Sebab itu sewaktu Rasulullah buka kota Mekah, Abu Bakar ambil ayah dia Quhafah ni berjumpa Rasulullah, dan Rasulullah ambil tangan ke atas tangan Quhafah, maka bapa ayah Abu Bakar menerima Islam. Aslim taslam, masuklah Islam wahai Quhafah, dan pasti kamu akan selamat.
Waktu itu Khawfah mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Rasulullah kata, kenapa kamu menangis wahai Abu Bakar? Dia kata, alangkah indahnya kalau yang masuk Islam itu Abu Talib. Jadi begitu hebatnya dia, dia tak nak kesedihan itu ada pada Rasulullah. Kesedihan pada Rasulullah, kegembiraan pun nak bagi Rasulullah gembira juga. Maka kat sini tadi ayat tadi, ayat tadi wasayjannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, ayat surah Al-Lail itu menceritakan bagaimana infak Abu Bakar. Dan sebab Umar dia kata dia sentiasa untuk mubadarah, untuk menyayangi, menandingi Abu Bakar dalam apa-apa hal, tetapi dia tidak dapat menangani Abu apa, tidak boleh nak menandingi Abu Bakar dalam segala hal. Sebab itu mencintai, kita kata mencintai Rasulullah dan mencintai sahabat. Sebab dalam doa dulu kita pun tak faham. Pas khalifatul awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khawati Abu Bakar radhiyallahu as-siddiq. Kan kata. Tapi kita tak tahu bagaimana khalifah Abu Bakar sebenarnya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Dan Abu Bakar inilah, okay, dalam kisah sebenarnya kita pun kena tahu bahasanya. Ada satu doa yang kita selalu baca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfirata bihi warhamni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Kan doa itu satu hari Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni, ajarkanlah aku doa, satu doa yang aku boleh baca dalam solat. Maka Rasulullah kata, bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfirata bihi warhamni warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca sebelum salam, sebelum beri salam baca doa ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Boleh dihafal maksud, boleh digunakan untuk kita baca doa selepas kita baca tahiyat, kita baca doa di akhir. Itu doa yang hadis Abu Bakar lah. Ya, doa Abu Bakar ni terlihat bahasanya selepas pemerintahan Abu Bakar timbul ridah. Ridah ni maknanya orang memberontak yang murtad, yang tidak nak bayar zakat. Dia kata zakat tak ada kaitan dengan Islam. Jadi dekat situlah Abu Bakar memiliki peranan. Maksud Abu Bakar mengisytiharkan perang kepada penduduk-penduduk yang ridah ini, yang menolak untuk membayar zakat. Itu ketegasan yang ada pada Abu Bakar. Jadi ketegasan yang ada pada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar inilah yang sahibu fis safar. Jadi teman Rasulullah dalam berhijrah ke Madinah. Dan Abu Bakar inilah seolah-olah jadi menteri lah kepada Rasulullah dan menguruskan. Sebab itu sahabat-sahabat yang sibuk-sibuk macam ni, dia tak banyak riwayat hadis. Dan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali tak ada. Yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, Anas. Sebab mereka ni sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Banyak agak hadis yang ayat Quran yang diturunkan menceritakan tentang Abu Bakar dan surah Al-Lail. Bahasa Yujanda Buhal Atukun Nazi Yukti Malamu Yata Zaka itu menceritakan bagaimana kelebihan Abu Bakar dalam menginfak. Dalam satu hadis Rasulullah SAW tanya kepada sahabat-sahabat dia, man asbaha minkul yawma sha'iman, siapa di antara kamu yang berpuasa hari ini? Maka Abu Bakar kata, ana, saya yang puasa ya Rasulullah. Maka Rasul tanya lagi, faman tabi'a minkum yawmal janazah, siapa di antara kamu yang mengikuti jenazah ke kuburan? Maka Abu Bakar kata, ana. Qala faman ata'a minkum yawmal miskinan, maka siapakah yang hari ini dia memberi makan kepada orang miskin? Maka kata, ana, satu hari ini. Qala faman adal yawm maridan, Rasulullah tanya, siapa yang hari ini dia melawati orang sakit? Maka Abu Bakar kata, ana. Qala Rasulullah SAW, majtama'anna amri illa dakhala jannah, sesiapa yang mengumpulkan semua dalam ni, maka dia akan masuk syurga. Jadi hari-hari kita ada kematian, kita pergi. Ada orang susah, kita pergi derma. Ada orang sakit, kita melawat. Kan? Itu je lah kan? Tak susah.
zaman. Nah, jadi Abu Bakar ini semua dia boleh buat dalam satu hari. Sedangkan dia adalah mubashirin, orang yang disebut. Satu hari Abu Bakar datang masuk, maka Rasulullah kata, ajak al-atik, dah datang al-atik. Al-atik ni mana kebebasan dari mana. At'atakallah, sesungguhnya Allah membebaskan kamu daripada api neraka. Jadi Rasulullah kata kepada Abu Bakar, suatu Abu Bakar masuk, maka Rasulullah kata, al-atik, gelaran Abu Bakar namanya al-atik. Al-atik ni maknanya pembebasan daripada api neraka. Rasulullah kata, at'atakallah, Allah membebaskan kamu daripada api neraka. Itu kehebatan orang yang apa kata membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah dan semasa Rasulullah. Dia adalah orang yang pertama setelah Rasulullah berdakwah kepada dia tidak ragu-ragu lagi dah. Tidak ada ragu-ragu lagi. Pernah dikatakan Abu Bakar satu hari dia pernah bermimpi sebelum Islam lagi, sebelum mimpi dia kata satu hari dia jumpa dia mimpi bahasanya dia ditanya kepada dia, kamu daripada mana? Dia bermimpi dengan Buhairah. Seorang Buhairah ni padri pendeta Yahudi yang jumpa dengan Nabi di Abu Talib masa kecil tu. Dia kata jumpa pendeta tanya, kamu dari mana? Aku daripada Mekah, keturunan Quraisy. Maka pendeta terkata, ini mimpi kan? Dia kata, sesungguhnya kawasan kamu itu akan dilahirkan seorang Nabi. Dan kamu akan menjadi orang penolongnya dalam hijrahnya. Dan kamu akan jadi penggantinya. Jadi Abu Bakar dapat dalam mimpi itu. Tapi Abu Bakar tidak menceritakan kepada sesiapa. Melainkan setelah dia dilantik menjadi khalifah itu, barulah dia cerita perihal mimpi ini kepada orang lain. Jadi, sebab itu clue yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar itu banyak. Sebab Rasulullah ini, sewaktu Rasulullah sakit, Rasulullah minta kepada Abu Bakar supaya menggantikan dia sebagai imam. Rasulullah rumah dekat, Rasulullah tengok, buka pintu tengok orang tak semayang. Rasulullah kata, kenapa tak semayang lagi? Tunggu kamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun cuba nak bangun tapi tak boleh bangun. Sebab pengsan bangun, tak pergi salat jemaah. Akhirnya Rasulullah kata, biarkanlah Abu Bakar menjadi imam. Maka semasa itu dia duduk di rumah Aisyah. Tengok rumah Aisyah itu dekat dengan Raudhah itu kan kalau kita tengok. Tapi dah sekarang dia jadi masjid, tak nampak lah begitu. Maka akhirnya Abu Bakar menjadi imam. Jadi itu adalah tanda-tanda bahawasanya Rasulullah mengisyarat bahawasanya orang yang paling rapat dengan dia adalah Abu Bakar. Dan alhamdulillah selepas Rasulullah wafat, maka Abu Bakar lah dilantik menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Jadi Abu Bakar lah yang menyelamatkan banyak perkara seperti riddah, orang yang mengaku Nabi palsu, dan yang menghantar. Kepimpinan Abu Bakar hanya 2 tahun 3 bulan saja. Orang pimpin ini dia tak lama kan. Abu Bakar, Utsman, Umar ya. Yang selepas Abu Bakar wafat, sebelum itu Abu Bakar dah melantik Sayyidina Umar untuk menggantikannya. Semoga kita masuk dalam hadis hari itu, kita sangat mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, dan kita mencintai para sahabat. Dan lagi banyak kita mempelajari tentang sahabat, lagi kita lagi lebih dekat dengan sahabat ini. Sahabat ini dia urusannya dengan Rasulullah saja, tak ada urusan lain dah. Sebab mereka bersama dengan Rasulullah setiap masa kan. Ada yang bersama Rasulullah dalam peperangan. Dan Abu Bakar ini pula dalam keadaan kelembutan dia macam ni, dia mengikuti peperangan. Saya ingat dalam 10 ataupun banyak peperangan-peperangan dia hadir-hadiri, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya mengikuti. Jadi sahabat ni orang yang dijanjikan surga dan sudah mempunyai kekayaan, tapi tetap memberi infak fisabilillah. Dalam peperangan Abu Bakar membagikan semua harta kepada perang Tabuk. Perang Tabuk dia bagi semua, tapi tetap juga pergi bersama Rasulullah dalam peperangan. Itulah peranan sahabat, yang sahabat-sahabat yang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita selalu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, dan para sahabat yang semua. Selain dalam doa dan selawat kita. Jadi semoga kita lebih mengetahui tentang khalifah Abu Bakar ini, dan tidak ada keraguan dalam
dalam susunan pelantikan Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali. Sebab itu dalam hadis mengatakan ada satu hadis yang kita saya tengok hadis ni. Hadis yang kata apa? Usikum bi taqwallah wa sam wa ta'fa in ta'muru alaikum abdun habasyi wa ma ya'sul minkum fasayara ikhtilafan katsira. Rasulullah kata kalau kamu dapat menghidupi kemudian akhir nanti kamu akan dapat akan pasti akan berjumpa dengan perselisihan yang banyak dalam masyarakat. Maka untuk itu untuk mendapat untuk supaya kamu tak dapat perselisihan itu maka fa'alaikum maka hendaklah kamu bisunnati kena ikut sunnah Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran wa sunnati khulafa' ar-rasyidin dan sunnah apa yang dibawa oleh khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin ini katanya 4 orang saja iaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mahdiyyin yang dapat petunjuk. Abdu alaiha bin nawajis. Kamu pegang mereka tu dengan gigi gerham. Ya soal kalau kita nak kemah kita pegang dengan gigi gerham. Wa iyyakum wal mudassatat dan jagalah kamu dengan benda-benda yang bid'ah, benda yang reka-rekaan baru ni. Sebab tiap-tiap yang mereka ini kadang-kadang membawa kepada kesesatan. Jadi sebab itulah Rasulullah suruh ikut sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang berada pada sahabat-sahabat semua yang lain-lain lagi lah. Semoga kita dapat kelebihan dan bersama-sama dengan sahabat pelajari banyak lagi kisah-kisah sebagai tauladan kepada kita untuk kita mengikuti jejak langkah para sahabat-sahabat semuanya. Mereka itulah yang paling dekat dengan Rasulullah, gambaran daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku luqauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.